Seruput rezeki Tora Susu. Wisata religi. Wow. Rasanya gimana? Senang. Wah, senang, kita juga ikut senang dong. Senang dong. Senang semua dong ya. Wow. Mantap. Yuk kita ngobrol-ngobrol di depan. Oke pemirsa, kali ini kita sudah berada di tengah-tengah pemenang dari undian seruput rezeki Tora Susu yang kelima. Kelima. Dan kali ini pemenangnya adalah merupakan pemenang undian wisata religi. Kita ngobrol-ngobrol. Selamat Ibu ya sekali lagi. Yeay. Iya. Ibu bisa dapat kayak gini ngirimin berapa sih? Banyak lah tuh. Banyak banget. Banyak. Perasaannya setelah mendapatkan hadiah wisata religi ini seperti apa? Gembira, senang. Seneng. Wow. Gak nyangka. Gak nyangka sama sekali. Gak nyangka sama sekali ya. Pokoknya sekali lagi selamat. Mudah-mudahan perjalanan wisatanya nanti lancar dan pasti ngirim lagi dong. Iyalah. Untuk selanjutnya ya. Iya. Oke, karena masih ada grand prize-nya ini. Hadiah yang luar biasa nanti. Untuk Anda yang ingin merasakan keberuntungan seperti Ibu Riana ini, mendapatkan paket umroh maupun wisata religi, silakan Anda bisa mengirimkan masukkan 2 bungkus kosong Tora Susu ke dalam amplop dan cantumkan nama, alamat, nomor KTP, dan nomor HP. Masukkan ke dropbox yang terdekat. Oke. Caranya gampang, Anda bisa mengirimkannya ke Radio Mega Suara di Jalan Surya Kencana mulai dari 1 Juli sampai 17 November 2019. Masih panjang waktunya. Panjang banget, Bang. Masih banyak kesempatan. Ayo, kirim karena, terus. Betul, karena paket umroh maupun wisata religi ini masih banyak. Baru 5 pemenang ya. Iya, masih 5. Banyak. Dan selain itu masih juga ada hadiah-hadiah yang lain. Hadiah hariannya, hadiah grand prize-nya juga nanti ada. Oke? Cepat kirimkan. Sebanyak-banyaknya, jangan lupa. Seruput rezeki Tora Susu. Nikmat Tora Susu yang hebat. Seruput rezeki Tora Susu.